Eh belum, lo besok ke rumah gue kasih trafo. Sampai rumah saya colokin meledak. Dikerjain lagi. Canda aja, ngobrol-ngobrol begini. Sama Bunyamin itu yang nggak bisa kita lupa itu, saya sering dikerjain ya, umpamanya itu saya kenalnya kan di Kodam. Jadi kalau acara-acara Kodam itu saya main bareng, nanti pulangnya bareng. Karena banyak bir, waktu itu musim bir. Jangan dulu ya? Saya mau bawa buat oleh-oleh gitu. Saya bawa dua, saya masukkan tas. Dua botol. Udah masuk mobil, antar jemput itu. Bro, lu udah pamit belum sama Komandan Kodim? Belum. Salaman dong. Gue kan udah. Saya salaman. Nah, waktu saya salaman sama Komandan Kodim itu, rupanya bir saya ditukar batu bata. Batu bata di situ baru bangun kan. Ada bangunan. Oh, jadi beratnya kan sama itu. Dua botol, batunya dua. Jadi sampai rumah ketok pintu, itu yang di rumah itu Mas Parto namanya, Pak Parto. Mas, ambil gelas, Mas. Jadi udah gelas sudah di meja, dibuka batu bata, wah cair. Benyamin itu akhirnya kepengen jadi komedian. Loh, apaan? Gue mau ikut pelawak aja deh, nanti gue yang ikut ngelawak, yang nyanyi gue. Lo yang lawak sama almarhum Tril Kamdi, bertiga. Namanya trio apa? Trio Kambing. Kamdi, Benyamin, Bombro. Oh, singkatan. Nah, singkatan Kambing. Sempat manggung-manggung juga, pentas gitu? Kontrak sama Blisinski. Blisinski itu bapaknya Tamara. Saya ketemunya Idriani itu naik bus sama Bunyamin, bis kota itu, terus naik becak. Kalau bagi uang itu di bis, bro, ini buat bini gue, bini lo, Rp200. Bro, lo besok ke rumah gue kasih trafo. Gue udah beli trafo bikinan Jepang. Waktu dia nanjak. Benyamin nanjak gitu. Saya dikasih trafo. Iya deh. Saya ke rumah Jalan Bugis. Jalan Bugis. Ketemu. Terus dikasih trafo. Lu ini jangan kebalik nyolokinya. Kenapa? Ya, soalnya nanti tahu deh.
Ya. Sampai rumah saya enggak, saya diamin aja. Memang dia benar-benar beli yang baru, yang merah tulisannya Jepang gitu. Jepang. Yang saya bawa itu bekas. Rongsokan itu. Sampai rumah saya colokin meledak. Dikerjain lagi. Meledak. Belum, udah mandi belum? Belum. Mandi ini udah jam berapa? Iya, cepetan. Mandinya. Iya deh. Saya kan cepet-cepet mandi ya. Saya pikir wah seger ini mandi. Nggak taunya itu diganti air panas semua. Astagfirullahaladzim. Lecet nih. Ya. Oh banyak cerita-cerita gitu. Itu kalau so kan pada dapat kue itu plastik. Nah saya biasa bawa oleh-oleh. Saya masukin 3. Tas dulu kan banyak resletingnya dia. Ya, saya masukin. Pulang. Udah sampai rumah. Mas, ada kue. Saya buka gitu. Enggak ada. Wah, ini Benyamin. Saya marah-marah nih. Yang kelok ini. Gak taunya salah masukinnya, terus ratingnya banyak. Banyak. Salah masukin. Salah masukin kuenya. Saya yang salah. Ya. Padahal ada kuenya. Ada. Ratingnya mana salah. Cair deh. Ketemu Benyamin, itu sebelumnya udah ada kegiatan kesenian masing-masing apa Benyamin? Belum, saya awalnya kepengen jadi pelawak itu waktu kelas 5 itu saya ngantar saudara saya ikut transmigrasi ke daerah? Lampung. Oh, Lampung. Kota Gajah itu kampungnya. Lampung. Nah itu ada hiburan pelawak. Pelawak Jawa itu pelawaknya itu baru naik panggung, belum ngomong, belum apa, orang udah ketawa pada ngakak gitu. Lihat mukanya kali ya, berarti ya ketawa ngakak, tahu kan? Iya, tahu. Ngomongnya bahasa Jawa. Orang segitu banyaknya ketawanya ngakak. Saya dalam hati kecil kayak apa bahagianya orang bisa bikin seneng orang. Ketawa. Nah, itu saya di situ kepengen. Pelawaknya siapa, masih ingat tadi? Masih ingat itu, semua ingat. Bapaknya Bendot. Pernah denger kan Bendot? Denoto Puspoko itu. Itu bapaknya Bendot tuh? Itu peranannya jadi emban. Emban itu peranan wanita. Emban. Emban. Tembong itu ininya hitam, tompel tembong, kalau orang Jawa tembong. Nah itu
Jayeng Dikoro. Tokoh-tokoh itu kalau pelawak sebenarnya nggak boleh melupakan mereka. Karena dia cikal bakal komedian. Coba umur dia itu nanti mengkaji dagelan Mataram. Wow, itu hebat itu. Apa Mataram? Dagelan Mataram. Itu zaman dulu terkenal banget itu. Cikal bakal komedian. Oh, komedian itu. Cerita-ceritanya lucu-lucu. Jadi saya waktu itu main ketoprak, tahu nggak ketoprak? Di Jogja itu ada ketoprak. Jalan Gito Gati kan sih. Nah, itu saya waktu bujangan ikut ketopraknya dia. Jadi jadi perjurit. Perjurit dulu. Perjurit, dipukul mati. Udah enggak main lagi. Udah mati. Sudah mati, Pak. Sudah mati sekali dong. Dipukul mati, udah enggak main lagi. Figuran-figuran ya. Figuran. Nah, saya itu kan di Jogja kan ada panggung pelajar. Iya. Panggung gembira itu. Sukses saya ditawarin. Parti Gomblo, saya dulu namanya Supardi. Oh, nama asli itu? Ya, aslinya Supardi. Nama aslinya? Iya. Nah, terus karena pekerjaan Edi Gomblo, terus namanya ganti Edi Gomblo. Ditawarin mau nggak ke Jakarta? Lu berapa sih di Jogja? Di Jogja honornya berapa? Sekali main 50, di Jakarta udah 1000, berapa lipat kali ya. Ya saya pikir-pikir dulu ya, saya nyusul tuh. Saya mau berangkat hari Selasa, kakek saya bilang jangan Selasa, itu Selasa Pahing, nggak boleh. Kalau di Jogja kan ada Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Saya berangkat Rebu Pon. Besokannya berangkatnya. Pahing Pon. Berangkat. Saya bekalnya 200 dirham. 200. Ke Jakarta. Ditanya dikit benar itu. Nah, Saya 50 kan. Di Jakarta itu saya bikin ketoprak. Di Cipinang. Cipinang itu akhirnya namanya jadi kampung ketoprak. Oh, iya saya tahu Cipinang. Saya pikir memang ada tukang ketoprak. Oh, ini ketoprak itu. Ternyata ketoprak itu ya. Ketoprak kesenian. Kesenian. Oh. Itu dulu depannya Leok BKAK. Oh. Mang Dudung almarhum. Iya. Mang Dudung, Mang Diman. Mang Hari. Nah itu belakangnya kampung ketoprak. Malam saya main ketoprak. Saya masih bujangan. Jadi makan, minum. Saya sama Dul Kamdi berdua main. Tek tuk tek tuk tek tuk tek tuk tek tuk. Nanti dilempari rokok. Nyawai rokok. Banyak itu rokok. Nanti rokok saya kumpulin. Saya bagi ya. Yang main musik, kita bagi-bagi tiap malam gitu, ada yang ngirim bir, bakmi goreng. Itu yang dikasih nama Edi Gomblo siapa Pak De? Dulu waktu SMA itu guru saya bahasa Inggris Pak Agus tuh nanya, Mr. Supardi siapa nama sinonimnya Supardi. Jadi saya bilang Edi Gom. Edi Gom apa? Edi Gomblo. Nah, terus orang teman-teman pada manggil
Edi Gomblo. Akhirnya di saya kan aktif kepanduan dulu. Pramuka. 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 Pramuka dari waktu kecil. Bapak, pada ulang lagi pada yang pada ingat lagu Pramukanya. Janganlah merokok, janganlah berjudi, janganlah bersihkan gigimu, bersihkan kuku, agar sehat. Gara-gara lagu itu jadi nggak ngerokok kan ya? Sampai sekarang nggak ngerokok kok. Nah mungkin bonusnya itu, bonus umur. Jadi sehat. Iya. Sampai sekarang. Yang ngerokok, narkoba, udah pada lewat. Iya benar-benar. Teman-teman saya sendiri ini pada narkoba. Pada ngerokoknya kuat. Iya. Ya mungkin ya. Tapi semua kan Tuhan yang yang menentukan. Makanan favorit Pak De apa? Semua favorit. Favorit semua. Makan enggak ada pantangan? Enggak ada. Enggak ada ya. Kambing masih makan. Oh, di luar. Sampai sekarang. Masih sekarang. Wih, hebat. Tapi tapi sekarang kurangi. Saya nggak boleh sama anak saya nggak boleh. Kalau makan sama Benyamin tuh apa? Makanan sama-sama suka sama Benyamin. Makan favorit. Apa aja suka? Apa aja suka? Oh. Oh. Jakarta langsung ke jalan Cikini Raya nomor 6. Dan itu tinggal di mana? Kan tadi kan sempat di Cikinang tuh. Jadi sempat di Cikinang. Itu di Cikini Raya nomor 6. Oh, tinggal di situ. Itu jam 11 datang anaknya yang dari ajudannya Menteri Olahraga itu. Saya dikasih kunci, udah. Tinggal di situ. Langsung sampai Agustus. Asian Games saya dapat batik, dapat seragam. Jadi kerja Asian Games. Asian Games. Kanihu gagasan Bung Karno. Kanihu gagasan Bung Karno. Itu. Kanihu gagasan Bung Karno. Kanihu gagasan Bung Karno. Kanihu gagasan Bung Karno. Kanihu gagasan Bung Karno. Masih ingat ya enggak? Masih, enggak lupa. Jadi sampai sekarang bersin aja saya. Kanihu. Bersinanya gak ada gimana? Tanya Budi. Hah? Bersinnya gimana? Contohin bersinnya? Kan ya Bu. Bener. Tanya Budi. Saya kan itu gak bisa lupa itu. Kan ya Bu. Kan dari awal ya? Dari awal ya. Dari tahun 63 itu. Iya. 63 itu saya apa aja saya kerjain. Saya masih bujangan. Itu kan ada 48 negara. Nah, itu kan suruh borong memancangkan bendera. Bendera peserta. Saya main berani aja. Saya mau masuk. Sanggup. Saya 48 tiang besi itu. Oh, suruh nancepin di jalan-jalan gitu. Saya enggak tahu medannya kan. Begitu saya coba itu baru dapat 2
tiang sudah enggak kuat ya. Baru 38. Aspal loh. Aspal bukannya tanah ya. Bukan tanah. Aspal. Jadi enggak bisa lanjut. Akhirnya saya oper ke orang. Dikasih orang yang dahan ya. Orang yang lain yang ngerjain pade jadinya ya pade. Ada pemain akrobat ya. Iya. Mus. 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 Ambil alih dong ini dong. Kontrak. Nggak sanggup. Bendera putih akhirnya. Bendera putih. Bendera putih.